Oke, malam Bu, boleh jelaskan Bu kronologi terjadinya kebakaran ini Bu? Baik, dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kebakaran di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, sekira pukul 14.00 WIB. Dan dalam kebakaran tersebut, informasi awal yang kita terima dari masyarakat sekitar bahwa dimulai adanya terdengar letupan dari dalam rumah, lalu ada suara minta tolong. Dan selanjutnya, pada saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di tempat. Informasinya sedang menjemput istrinya yang bekerja di Rumah Sakit Burki Tebu. Selanjutnya kami dapat sampaikan bahwa adapun korban yang akibat daripada kebakaran adalah sebanyak 3 orang. Yang pertama berusia 27 tahun, itu laki-laki. Yang kedua usia 1,2 tahun, yaitu anak laki-laki juga. Dan korban yang ketiga adalah umur 7 tahun perempuan. Dan korban kritis yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik berusia 5 tahun, itu adalah laki-laki. Dan dapat kami sampaikan bahwa ketika korban yang meninggal dunia dievakuasi oleh tim Inavis Polrestabes Medan sekira pukul 16.00 WIB. Dan tentunya kami dari Polsek Tuntungan belum bisa menyimpulkan pasti apa motif dan indikasi penyebab kebakaran, karena kita juga berterima kasih kepada pihak Lapor Polda Sumut yang sudah menuju TKP bersama-sama dengan kami. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan.